Kita jalan di kebun apa ini? Kebun salak lah ini. Salak. Emang kita nggak cari salak karena ini salaknya orang ini. Kita hanya numpang lewat saja di tempat tangga. Buahnya salaknya ada. Baru mau mulai. Jadi kita kesini mau cari kebun, cari pepaya. Ini ada yang rusak, diremajakan karena kepanasan kemarin, dikurangi daunnya. Mau ke kebun ini, kebun pisang. Setelah melewati kebun salak, kita ke kebun pepaya. Ini banyak yang nggak diambil pepayanya karena pepayanya lagi nggak laku. Di petani lagi ada hasil tapi tidak laku. Nah ini banyak sudah matang-matang, siap panen tapi ya banyak yang dibuang saja, sayang. Ini pala, buah pala. Jadi gak sudah mulai berbuah itu. Jadi, kalau pala masih lumayan lah, masih bisa diambil itu palanya. Kalau ini yang paya ini, jadi gak keurus ini, gara-gara harganya gak dapet. Hanya dibiarkan menunggu hasilnya bagus baru disusun lagi. Nah, harapannya yang buah pala. Kalau upaya ini lagi tidak ada harapan. Udah. Paya yang ini jenisnya pepaya California. Ini tidak terlalu awet tapi enak untuk dikonsumsi. Kita petik satu ya. Kita petik satu. Yes. Nanti coba kita kupas ini. Kita akan coba kupas. Kita mutil tadi. Nimak tadi lagi mutil. Pepaya. Panen tapi bingung bawahnya, ya segini aja susah. Udah bawahnya sudah susah. Ini belum kita cicip ini. Oh, ini. Iya. Mau aku potong ini nak? Oke. Mudah-mudahan bisa bawa ya.